Wa minal fawaidi tasri'ul ahkami, di antara faedah-faedahnya adalah mensyariatkan hukum-hukum. Di antara faedah, para nabi itu bersifat seperti sifat kemanusiaan. Jadi untuk mentasyrikan hukum-hukum. Karena kalau nggak begitu nggak tahu. Nabi kadang lupa. Itu ada hikmahnya. Jadi kita bisa nanti kalau kita lupa hukumnya bagaimana gitu. Nabi sampai ketiduran sehingga Nabi kesiangan sembahyang. Enggak apa-apa. Itu jadi nanti ada pensyariatan. Kalau kita kayak begitu bagaimana nanti? Nabi pernah sembahyang lupa aturan 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sampai ditanya oleh sahabat. Ya. Itu enggak apa-apa begitu. Jadi ini namanya apa? Ada hikmahnya untuk memberikan tasyri'. Ya. Tasri'ul ahkam, mensyariatkan hukum, kama arrafna, sebagaimana kami kita ketahui, ahkam sa'wi, hukum-hukum lupa fi salati, dalam salat, min sa'wi nabina, daripada lupanya Nabi kita wa maulana Tuhan kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa tu'adda salatu, bagaimana ditunaikan salat fil marad, di dalam sakit, wal khauf, dan dalam keadaan takut, min fini, daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inda zalika, ketika itu. Jadi Nabi takut juga. Ya wajar manusiawi takut. Takut yang tidak menghinakan. Wala yuqalu, dan tidak dikatakan inna dzalika ya'sulu biqauli sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya demikian itu hasil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li anna kana bahwasanya yuqalu, dikatakan fil jawab, pada jawabnya law bayyanahu bil qauli lakana allazi nazala bi sa'u aw al maradu yataqallafu khilafa dzalika. Law bayyanahu, jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan dia bil qauli dengan ucapannya, la kana nisya, adalah allazi, yang nazala bi sahu, yang turun dengannya, turun lupa, ain waran, atau sakit datang dia turun, ya takallahu, maka itu ya mentaklifkan, membebankan akan bersalahan demikian. Di annahu, karena bahwasannya yaqulu, ia berkata lau bayyanahu sallallahu alaihi wasallam fil maradi, jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan dia dalam sakit, tentang sakit, pasal jalisan, lalu ia salat duduk. Wa nahu zaha, dan sebab ini. Ya. Ya. Jadi kalau Nabi menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, ya, maka Nabi salat duduk. Wasallah jalisan, maka Nabi sholat duduk. Wa na'u zalika, dan sumama'in. Wa na'u haza, dan sumama'in. Wa haza ma zuhara al-mu'alifi, ini apa yang tampak bagi mu'alif. Ya, artinya apa? Memang Allah bikin skenario Nabi disakitin. Dengan Nabi sakit, Nabi bisa ngelihat, umat bisa ngelihat langsung bagaimana caranya. Nabi dibuat takut oleh keadaan perang. Bagaimana tuh sholatnya tuh? Lupa. Bagaimana sholatnya? Enggak cukup dengan omongan. Kalau omongan kan kurang. Nah, kalau sakit juga lalu ada omongan, jelas.
Wa min al fawaidi aidan, di antara faedah-faedahnya juga, wa min fawaidiha aidan, dan di antara faedah-faedahnya juga, at-tasalli 'ani dunya. Tasalli 'ani dunya ay at-tasabbur, sabar. Ya. Sabar. Wa wujudul lazati, dan adanya kelezatan. Warra'ati, dan adanya ketenangan. Indah faqdiyah, ketika tidak adanya. Wa min fawaidiyah, dan di antara faedah-faedahnya, at-tanabbuh, sadar. Tadi di antara faedahnya ini sabar. Sabar. Sabar daripada dunia. Sabar terhadap adanya kelezatan dunia. At-tasadduru, at-tasabburu, wujud lazzati, rahati inda faqdiha. Sabar dan adanya kelezatan dan ketenangan ya ketika tidak ada. Ya. Jadi Nabi bersifat kemanusiaan sama. Nabi sakit sama. Ya. Mumin bahwa ini ada di antara faedah-faedahnya at-tanabbuh, sadar. Ni khissihi. Ya. Karena inaknya qadra dunya, akan nilai dunia indan indallah, di sisi Allah. Bima ya raul akil. Ya, dengan apa yang dilihat oleh orang yang berakal. Min muqasati haula sadatil kirami. Ya. Khiyaratillahi ta'ala min khalqihi li syada'idiha, ya, min muqasati, daripada ya, menderita mereka para pemimpin yang mulia, orang-orang pilihan Allah Ta'ala, min khalqi, daripada makhluknya, li syada'idiha, bagi segala kesangatannya dunia, kesusahan dunia. Ya, Nabi sakit, Nabi miskin, itu kan sifat-sifat kemanusiaan. Wa iradihim, ya, wa iraduhum, ya, wa iraduhum, berpalingnya mereka anha, dari dunia, wa an zuhrubnya, dan dari keindahan dunia. Alladhi, yang dunia itu, gorok kasiran minal hamqa, telah menipu banyak daripada orang-orang bodoh. Orang bodoh ini maksudnya apa? Al-mustaghiluna bitahsini dunia. Orang-orang yang sibuk dengan menghasilkan dunia itu orang bodoh. Jadi kalau kita ngumpulin dunia, kumpulin, itu namanya orang bodoh. Nggak usah dikumpul-kumpulin, yang ada aja. Makanya kita kalau punya duit jangan boros, hemat. I'radal uqala'i, seperti berpalingnya orang-orang yang cerdas, orang yang berakal, anil jifati, daripada bangke, wan najis atau najis. Wali azza, oleh karena itu qala alaihi salam bersama Nabi alaihi salatu wasalam, ad-dunya jifatun qaziratun, dunia itu adalah bangke yang kotor. Walam ya'khudhu alaihi salatu wasalam min illa shib'a zadin musafirin musta'jil. Tidaklah mengambil mereka alaihi wassalatu wassalam darinya bangke, kecuali seperti menyerupai mengambilnya, mengambil dunia minha, daripada dunia, kecuali menyerupai
ngambilnya itu seperti menyerupai seperti bekalnya, mengambilnya bekal orang musafir yang buru-buru. Kitab musafir ngambil bekal buru-buru banyak dikit. Kita mau pergi musafir duitnya banyak dikit. Hah? Belum pahamnya. Ini kira mana banyak kan duit yang ditinggal sama yang kita bawa pergi musafir kalau kita mau jalan-jalan. Hah? Banyakan yang kita tinggal bawa paling berapa duit. Dunia kayak begitu kita sedikit. Wali azza oleh karena itu qala alaihi salatu wasalam kun jadilah engkau fitunya di dunia karena kagoribun seperti kamu engkau di kamu orang yang asing. Itu banyak enggak? Di kantong doang. Umumnya ada sih orang punya duit di ATM-nya itu ada banyak. Umumnya gitu. Au abil sabirin atau orang yang jalan, orang lewat di jalan. Duitnya paling berapa duit? Maka Allah Islam bersama Nabi Allah Islam melakukan hati dunia tazino inda Allah jana jana ba'udatin masakal kafira minha jar'ata ma'in. Ada baca juga boleh jur'ata. Lakukan hati dunia juga lah dunia itu tazino mengimbangi ya, kemuliaannya nih di sisi Allah inda Allah. Jana ba'udatin jikalau dunia itu kemuliaannya mengimbangi sayap nyamuk kalau maka nasakal kafir ini saya Allah tidak memberi minum orang kafir minha daripada dunia jar'ata ma'in boleh jir terseteguk air satu lewat syurbata ma'in. Andai kata dunia mempunyai mengimbangi kemuliaannya di sisi Allah sebesar biji sebesar sayap nyamuk tapi enggak ada dunia enggak ada walaupun sebesar biji, sayap nyamuk ini pengandaian andai kata tapi enggak ada dunia ini enggak ada. Maka dunia ini bisa merusak. Ini saya tidak Allah berikan orang kafir. Allah enggak berikan orang kafir daripada dunia itu seteguk air. Fa'idha nazara aqilu maka apabila orang berakal melihat fi ahwalil anbiya'i pada keadaan-keadaan para nabi alaihi wassalatu wassalam fi dunia alima maka ia tahulah anna bahwasanya dunia la qadra enggak punya nilai lah bagi Allah di sisi ya bagi dunia itu indallah di sisi Allah la qadra laha indallah enggak ada nilai bagi dunia di sisi Allah. Is karena laukana la qadrun indahu karena jika lo ada bagi dunia nilai di sisi Allah lama hama minha ambiyau ini saya Allah tidak melindungi dari dunia para nabinya wa rusul dan rasulnya wa khassata khalqin ya orang-orang khusus makhluknya wa ashabahum orang-orang mulianya mereka enggak dikasih tuh dunia. Berarti apa? Orang yang sudah diangkat sama Allah, ditunjuk sama Allah, orang mulia. Itu insya Allah dilindungi nama Allah. Dilindungi. Kalau ada salah, ditolongin. Para wali-walinya Allah itu selalu ditolongin nama Allah. Kepleset, ditanggap tangannya. Kepleset, ditanggap tangannya. Kepleset, ditanggap tangannya. Kalau musuhnya Allah kepleset jorogin
Preset Jonogin sedih nggak tuh? Sedih. Ya Allah. Tapi kalau kita jadi kekasih Allah, enggak begitu. Kepleset, ditanggap tangannya, ditolongin. Makanya biar jadi kekasih Allah. Ya, rajin ngaji, amalin ilmu. Gitu. Rajin ngaji, ngamalin ilmu. Bahagia. Yang ngajinya main-main, belagu-belaguan. Ya, enggak apa-apa, enggak ngamalin ilmu, apa maksiat mulu. Ntar mandi kesedihan. Mandi kesedihan. Mandi kesedihan gimana tuh? Sedih, nangis aja. Oh, apa dulu main-main ya? Ya. Oh, main-main. Jangan main-main sungguh-sungguh. Kalau susah, minta sama Allah setiap malam. Setiap malam atau kapan aja, setiap doa sujudmu yang terakhir minta sama Allah supaya dijadiin orang yang saleh. Ya Allah, jadikan aku orang yang saleh. Ya Allah, sujud. Ya Allah, jadikan aku orang yang saleh. Setiap kali waktu sholat, habis sholat jangan kagak baca itu. Atau malam, paling bagus malam. Sulusul akhir malam. Ya Allah, jadikan aku orang yang saleh. Sebelum subuh doa, minta sama Allah. Jadikan aku yang saleh ya Allah. Jangan sebelum subuh bangun. Bangun, wah, mana mau jadi soleh, digeprak dulu bangun, baru bangun. Wabasa toha, dan Allah hamparkan dunia alal kufari wal fujar, atas orang-orang kafir dan orang fajir, orang suka berbuat dosa, dikasih. Makanya mereka lebih kaya dari kita, dikasih, nanti gak dapat surga soalnya mereka. Walau kanat darajazain la ja'alahum fi'a, jikalau dunia itu negeri balasan, insya Allah jadikan mereka di dunia. Li'anam, karena bahwasannya mereka sarul khalqi ibadatan, karena bahwasannya mereka nabi, para nabi makhluk paling banyak ibadahnya. Wa asyaddu umta'atanillah, manusia mereka yang paling sungguh taatnya kepada Allah, paling sangat taatnya kepada Allah. Nabi. Hadza, ini adalah akhir ma yajib, akhir apa yang wajib al mukallafi, atas al mukallaf ma'rifatu, yang mengetahuinya. Wa ma ba'dahu, dan apa yang selanjutnya itu ziyadatu khairin wa ilmin, itu hanya tambahan kebaikan dan ilmu aja. Ya. Kamala syekhu bihil fa'idah, telah menyempurnakan dengannya oleh akan fa'idah. Wa abana, dan ia menjelaskan dengannya fadla hadhil kalimatil musyarafati, keutamaan ini kalimat yang mulia, allati, yang dia itu ia kalimat tauhid, kalimat tauhid. Fakala, maka ia mengatakan wa ya jama'u ma'ani hadhil aqidah. Wallahu a'lam.